Inilah profil Didik Setiawan, calon bek tengah PSM Makassar di musim 2023-2024. Didik Setiawan didatangkan dan sudah tergabung latihan bersama skuad PSM Makassar pada Sabtu 17 Juni 2023. Kedatangan Didik Setiawan berstatus trial dan diharapkan bisa menjadi opsi bek tengah PSM Makassar musim ini. Musim lalu Didik Setiawan membela Persipal Palu di Liga 2 Indonesia. Namun sebelum itu Didik Setiawan pernah menjadi bagian dari Sriwijaya FC dan juga Timnas Pelajar. Saat membela Sriwijaya FC, ia berharap bisa membawa tim asal Palembang itu kembali ke Liga 1. Pesepak bola kelahiran Sragen, Jawa Tengah 29 Desember 1999 ini bukan pendatang baru di sepak bola Sumsel. Pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm dan 73 kg mengaku mengikuti jejak dari paman-pamannya yang merupakan pesepak bola dan orang tuanya juga mensupport.